Sehingga kita lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa beribadah.
sampai manusia yang terakhir yang mulia.
pada hari ini, insya Allah. Ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan betapa luar biasanya, betapa pentingnya kita memiliki perasaan ukhuwah Islamiyah di antara kita, persaudaraan di dalam Islam. Persaudaraan dalam Islam ini adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilakukan, yang harus dilakukan, yang mana pada hari ini ibu, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang munafik berusaha untuk mencerai-beraikan di antara kita, berusaha dan berusaha untuk memfitnah kita supaya saling bertikai. Ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, persaudaraan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilakukan, yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan, ibu-ibu, oleh kita umat Islam seluruhnya. Karena Allah tahu persis, Allah tahu persis keadaan kita manusia, tidak akan mungkin tanpa ada orang lain. Orang miskin tidak bisa hidup tanpa ada orang kaya. Begitulah sebaliknya. Orang kaya tidak bisa menikmati kekayaannya tanpa ada orang miskin. Karena kita ini saling berkaitan, ibu-ibu. Orang sakit mesti ada bantuan bagi orang yang sehat. Persaudaraan dalam Islam ini adalah persaudaraan dalam jiwa kita masing-masing. Maka muncullah perasaan kita masing-masing, perasaan kasih sayang, perasaan cinta di antara kita, sehingga kita saling memuliakan, saling menjaga, saling menghargai, saling memahami, saling menghormati, saling memaafkan, dan saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, dan saling menutupi aib di antara kita. Inilah persaudaraan Islam. Persaudaraan dalam Islam, ukhuwah Islamiyah ini, yaitu tidak akan saling mendolimi di antara kita. Tidak akan saling mendolimi di antara kaum muslimin dan muslimah. Tidak akan saling mendolimi antara ibu-ibu ini, para umahat, para ahwah. Tidak saling membohongi, tidak saling menipu, tidak saling mengkhianati, tidak saling menggibahi, dan tidak saling bermusuhan. Semuanya ini muncul karena keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa'tasimu bihablillah jami'ah." Berpegang teguhlah terhadap tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpegang teguhlah terhadap Islam ini. Wala tafarraqu. Dan jangan cerai-berai di antara kita. Ini adalah satu perintah Allah, ibu-ibu. Perintah Allah, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita jaga. Dengan adanya majelis taklim seperti ini adalah salah satu cara untuk menjaga ukhuwah di antara kita. Untuk saling cinta mencintai di antara kita. Sehingga hati kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa langkah untuk memperkuat ikatan persaudaraan di dalam Islam ini, yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Paling tidak ada lima langkah supaya kita selalu menjalin ukhuwah Islamiyah di antara kita. Yang pertama,
kelihatan. Gajah di belakang mata tiada kelihatan. Kesalahan orang lain, aib-aib orang lain yang jauh di sana nampak kelihatan. Tapi kesalahan kita tiada kelihatan. Kita ini ibu-ibu adalah tidak ada satu pun di antara kita manusia ini yang tidak punya aib. Tidak ada malaikat Jibril memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan isi daripada hati neraka yang sudah dipanaskan 3000 tahun ini. Walaupun jalan dari jahannam makasih ruminal jiwati, isi daripada hati neraka yang sudah dipanaskan 3000 tahun itu adalah dari golongan jin dan manusia, dari golongan kita-kita ini. Maka yang pertama yang perlu diperhatikan ibu-ibu, supaya menjaga ukhuwah di antara kita, menjaga persaudaraan di antara kita, yaitu menutupi aib saudara kita. Yang kedua, yaitu memaafkan saudara seiman. Sekali lagi, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Manusia penuh dengan kesalahan. Sebagaimana hadis yang pertama tadi, "Kullu ibadatin khata'in wa khairu khata'in at-tawabin wastaghfirullah al-'adzim." Seluruh anak Adam ini, seluruh manusia tidak luput dari kesalahan. Tidak luput dari kekeliruan. Maka memaafkan ini adalah salah satu sifat akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita manusia, Allah Subhanahu wa taala, seandainya hamba ini, kita manusia ini membawa dosa sebesar langit dan bumi, maka ampunan Allah lebih besar daripada itu. Apalagi kita, seandainya saudara kita membawa kesalahan sebesar dan manusia yang paling mulia adalah manusia yang memaafkan kesalahan saudaranya. Manusia yang memaafkan kesalahan saudaranya. Jadilah orang-orang yang menjadi pemaaf. Karena orang yang mendengki itu, orang yang mendendam, pasti diancam Allah neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua ini. Pastikanlah kita yang hadir dalam majelis ilmu kali ini, yaitu manusia-manusia yang selalu memaafkan kesalahan saudaranya. Pastikan diri kita, seandainya ada 10 orang yang selalu memaafkan orang lain, pastikan salah satu adalah kita. Seandainya ada 5 orang yang di atas yang harus kita lakukan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita, yaitu meringankan beban saudaranya, meringankan kesulitan saudaranya. Siapa saja yang meringankan kesulitan saudaranya di dunia ini, maka dia akan meringankan oleh Allah Subhanahu wa taala kesulitannya di akhirat nanti. Siapa yang membuat saudaranya senyum di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti akan membuat dia tersenyum. Itu akan menerima amalan-amalannya dari tangan kanannya. Insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang meriwayatkan, siapa yang melaporkan kesulitan saudaranya dari kesulitan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kesulitannya di hari kiamat nanti. Allah tetap menolong seorang hamba sesama selama dia suka melakukan menolong orang lain. Allah akan selalu menolong dia selama dia selalu menolong waktu di dunia. Insyaallah. Hadis riwayat Muslim,
selalu berprasangka baik. Seandainya ada informasi dari orang yang tidak bertanggung jawab mengatakan bahwa saudara kita ini melakukan ini dan itu, mengatakan ini dan itu tentang kita, maka jangan langsung dipercaya ini. Harus berprasangka baik. Tidak mungkin saudara saya melakukan ini dan itu. Tidak mungkin. Dan kalau kita mendapat prasangka buruk, maka akan menjadi malapetaka bagi kita. Perkelahian, percekcokan tidak bisa dihindari. Maka berbaik sangka terhadap sesama ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menguji sebagian yang lainnya." Surat Al-Hujurat ayat 12. Al-Hujurat ayat 12. Maka jangan sampai saling berprasangka buruk di antara kita. Jangan saling membenci di antara kita. Ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita, yaitu selalu berprasangka baik. Dan yang kelima, ibu-ibu, yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian persaudaraan di antara kita, yaitu saling mendoakan. Saling mendoakan di antara kita. Sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana ighfir lana wa lil ikhwanina alladziina sabaquuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Ini adalah doa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, saling mendoakan antara kita, yaitu tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah lima hal yang perlu dimiliki oleh kita untuk menjaga hubungan silaturahmi, menjaga ukhuwah di antara kita. Saya ulangi, inilah lima hal yang perlu dimiliki oleh kita supaya ukhuwah Islamiyah di antara kita selalu terjaga, selalu lestari. Yang pertama tadi adalah saling menutupi aib saudara kita, ya, menutupi aib saudara kita. Yang kedua, memaafkan saudara seiman. Dan yang ketiga, berbaik sangka terhadap sesama muslim. Dan yang kelima adalah selalu mendoakan untuk saudara kita. Inilah lima hal yang perlu dimiliki oleh kita. Mudah-mudahan lima hal ini betul-betul, kalaupun tidak ada dalam kita, usahakan ada. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memiliki lima hal ini, sehingga kita selalu terjaga. Ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami minta maaf.
membaca